Oke guys, ini wush mantap guys. Ini membuat mesin cuci guys sampai apa sampai perdal sepeda. Mantap guys, lanjut wush. Hujan salju guys. Wush besar besar guys. Wah ini gaya gaya kalau hujan salju. Hujan es ya. Wush seperti bola kasti guys ya. Besarnya wush mobil sampai pecah. Wah batuannya sampai rumpul. Oke lanjut. Oke alat yang sederhana guys, alat tembak buat kayu ya. Wah mantap guys, besar sekali guys. Oke, ini membuat alat yang luar biasa guys, buat bur ya. Ini dari renovasi guys jadi bur ya. Wes mantap guys. Oke lanjut. Wes ini pengeburan. Wes bahaya guys ini guys ya. Mantap burnya guys. Wes wah bahaya guys. Oke. Potong kayu ya. Ini greennya yang cukup bagus guys. Potong kayu nggak perlu tenaga full kalau pakai ini. Wah. Ini mata greennya guys ya. Ini gerindanya nih luar biasa guys. Wes mantap guys. Mantap. Dilakukan wanita ini okay. Untuk menjaga ayamnya tetap aman tanpa mengekang ayam, ayam di kandang. Ia memasang jalur khusus agar okay, ayam-ayam ini buat yang bermain, punya ayam ya. Atau biar tidak mengganggu tetangganya guys ya. Dengan cara ini bisa juga ia tidak mengganggu tetangga akibat ayam mantap ini guys ya. Bermain di luar rumahnya. Rumah ayam yang cukup bagus ini. Oke, okay, lanjut. Ini dalam hal menyiram bibit. Ini menyiram sebuah siring kecil. Menyiram tanaman, guys. Pompa air yang dibuat mengapung seperti ini. Okay, membuat semprotan yang bagus, guys. Oke. Okay. Ini las laser, guys ya. Bos, ini mantap, guys. Lasnya laser ini. Oke, ini lasnya cukup unik ya, guys. Lasnya, wah, ini sampai besi yang tebal bisa tembus, guys. Ini praktis nih. Wes, mantap, guys. Oke. Nah ini nozzle-nya pun murah teman-teman ya. Nah ini tembus guys ya. Tebalnya titik-titik mahal, udah titik-titik mahal. Mantap itu. Mahal sekarang sudah di rekomendasi buat yang nah, buat itu, laser ini. Stainless enggak bisa, aluminium enggak bisa. Kalau oke ini mantap guys. Ya. Nah ini stainless. Di stainless aja disikat sama dia. Oke, oh, wes langsung guys. Ini enak banget ya. Mempermudah pekerjaan wah, kita. Ini besar guys, tebal ini. Murah. Bisa ya, butuh oksigen lagi. Tuh, bisa kepotong ya, ke sini. Oke okay, mantap ini. Oke oke oke. Sungguh menakjubkan ya. Oke okay, mantap ini. Ya, lanjut. Oke okay, memudahkan pekerjaan guys. Ini bikin apa nih? Oh bikin tor guys. Ini buat atap rumah. Wah mantap guys. Ini mempercepat pekerjaan ya. Sangat bagus ini buat ditiru ya. Pengecoran atap guys ini mantap. Oke sederhana guys ya, ini cukup membantu ya mempercepat pengecoran atap guys. Wes langsung naik ke atas. Wah mantap guys. Oke buat siapa saja ini yang suka bangunan nih, rekomendasi cukup bagus. Oke ini merakit mesin ya, motor guys. Wah sangat cepat guys, ini harus hati-hati ya, karena kalau nggak hati-hati ini kalau salah sedikit nggak bisa hidup, ini bisa hidup malah ntar jadinya mundur. Oke mantap guys, luar biasa guys, ini yang sudah profesional lah, ini yang sudah terlalu cepat ya, mungkin sudah hafal rakitannya ini. Wush mantap guys. Wush sudah mau jadi guys, buat tinggal pasang cepat ini. Oke, satu pasang semua guys. Wush mantap ini. Ini kalau ketinggalan satu nih nggak bakal hidup ya guys. Ini harus hati-hati dan juga terus teliti guys. Dikarenakan kalau nggak teliti ini kalau salah pasang ini bisa fatal ya. Oke mantap ya sudah jadi guys. Oke ini perbaikan gear ya guys ya. Ini gearnya yang sudah tumpul ini atau yang sudah rusak. Giginya ini dipasang kembali ya, untuk membuat gigi ini buat teman-teman atau yang suka
yang kelas ya. Ini cara rekomendasi cukup bagus lah untuk ditiru ya, untuk membuat gigi yang sudah rempal guys ya. Ini sudah mau jadi nih yang rempalnya guys. Oke, ini saya mengimbangkan guys. Nah gitu guys caranya guys, biar saya center lah ya, menyenterkan ini. Ini sudah mau jadi guys, wah mantap ini. Oke, oh itu guys ya. Oke, langsung lanjut ini dapain ini. Oh di gerinda guys ya, di gerinda untuk menyamakan gigi ya. Oke, buat teman-teman ya, sampai di sini. Ini kesempatan